Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Amsal pasal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, hingga saat ini masih banyak pergumulan yang harus kita hadapi di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, kita akan dapat memahami dan memiliki pengertian dalam menjalani hidup ini. Kita semua adalah makhluk ciptaannya. Ketika Allah mencipta, Ia sendiri yang memberikan hikmat itu kepada kita dan segala ciptaannya. Sampai saat ini, Allah masih bekerja. Hikmat Allah yang diberikan kepada manusia lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Hikmat itu ada hubungannya dengan kasih. Melalui hikmat, kita hidup di dalam kasih-Nya. Kasih Allah melalui anak-Nya Yesus Kristus harus dapat kita rasakan dalam hidup kita. Orang-orang yang berhikmat pasti memiliki kasih di dalam dirinya. Itulah yang seharusnya. Dia akan mampu melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan. Roma 12 ayat 9 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sobat Kairos yang terkasih, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu adalah buah atau hasil dari kasih karunia Allah. Dan kasih seorang ibu kepada anaknya nyata di dalam keluarga. Itu harus dirasakan anak dari ibunya. Hari ini sangat spesial bagi kaum ibu, karena kita merayakan Hari Ibu tepat hari ini, tanggal 22 Desember. Tidak berlebihan bila pada kesempatan ini saya menyapa para ibu yang sedang membuka situs New Kairos HKBP dengan ungkapan Selamat Hari Ibu. Sobat Kairos yang terkasih, ibu adalah bagian dari karya ciptaan Tuhan. Para ibu diberi Tuhan hikmat untuk membesarkan, mendidik, dan mengajari anak-anaknya menjadi orang yang berhikmat. Peran seorang ibu harus aktif mewartakan karya Allah kepada anak-anaknya. Anak-anak yang telah menerima kasih Allah melalui ibu yang membesarkannya akan mewartakan dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Wartakanlah kasih-Nya melalui sikap hidupmu yang berkenan di hadapan-Nya. Hiduplah sesuai dengan hikmat Allah agar kita berkenan di hadapan-Nya. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Amin. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian K.H. Serai. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian K.H. Serai.
kesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.